Tank Harimau nantinya akan menjadi kebanggaan dari masyarakat Indonesia, karena akhirnya industri pertahanan Indonesia mampu membuat secara mandiri produk alutsistanya. Dengan keberhasilan PT Pindad Persero dan FNSS asal Turki selaku pihak yang memproduksi tank Harimau dan Kaplan MT, maka kedepannya Indonesia dapat memproduksi sendiri di bawah lisensi FNSS. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak hanya Turki dan Indonesia saja yang bisa membuat tank kelas medium seperti tank Harimau dan Kaplan MT, tetapi ada juga negara manufaktur pertahanan lainnya yang juga dapat memproduksi tank dengan kelas yang sama dan berteknologi canggih. Salah satu penantang dan menjadi lawan yang sepadan dari tank Harimau sendiri adalah Stryker M1128 Mobile Gun System asal Amerika Serikat. Memang jika disepadankan dengan tank Harimau dan Kaplan MT, kendaraan asal Amerika ini sudah kenyang akan berbagai macam tugas operasi pertempuran Irak dan Afghanistan. Stryker M1128 adalah kendaraan berbasis Armored Personnel Carrier atau Infantry Fighting Vehicle yang memiliki sistem penggerak roda 8x8, dibuat oleh General Dynamics Land System, sebuah perusahaan pertahanan terkemuka dari Amerika Serikat, yang ternyata memproduksi tank M1A2 Abrams. Diketahui bahwa Stryker merupakan kendaraan APC yang sudah dioperasionalkan dari tahun 2002 pada konflik Irak. Daya tampung dari APC Stryker sendiri dapat menampung 10 personel dan 3 kru yang mengoperasionalkan APC Stryker. Selain itu, ternyata APC Stryker memiliki varian destroyer atau penghancur yang disebut dengan Stryker M1128 MGS. Khusus untuk varian Stryker M1128 MGS memang sengaja sudah dimodifikasi menggunakan meriam kaliber 105 mm dan amunisi kelas Armor Piercing Fin Stabilis Discarding Sabot, High Explosive Anti-Tank Hit dan masih banyak varian lainnya. Tidak hanya itu saja, ternyata Stryker M1128 MGS juga menggunakan senapan kaliber 7,62 mm senapan mesin M240 dipasang secara koaksial. Dan hal yang paling canggih dari M1128 MGS adalah sistem autoloader atau pengisian otomatis dari amunisi utama 105 mm. Dibandingkan dengan tank medium atau main battle tank lainnya, ternyata M1128 MGS mempunyai kelebihan dan kecepatan yang dapat melaju secepat 97 km per jam. Kelebihan ini dapat dikatakan sebagai kendaraan pemukul reaksi cepat garis depan, yang ampuh digunakan pada pertempuran Afghanistan melawan Taliban. Selain amunisi kaliber 105 mm, ternyata M1128 MGS juga dapat dipasangi senjata canggih yaitu anti-tank guided missile. Itulah kehebatan M1128 MGS jika dibandingkan dengan tank Harimau asal Indonesia yang kini sedang ramai dibicarakan.